Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan jauhkan diri Anda dari ini adalah sombong. Congkak. Umumnya kata ulama, kalau mau dibandingkan, sombong itu masuknya ke dalam global sifat. Bisa semua perilaku yang menganggap remeh orang lain atau merasa lebih dari orang lain namanya sombong. Tapi kalau kita membahas bangga diri, karena dalam definisi atau dalam terjemahan kitab Kabair ini, kalau ada yang pegang bukunya, disulis di sini sombong, bangga diri. Bangga diri masuk kepada sub, ya, salah satu cabang daripada kesombongan tadi. Misal bangga diri dengan pakaian, berbangga diri dengan bicara, karena dia pintar berbicara, kata-kata yang dia keluarkan, bangga diri dengan penampilan, dengan kendaraan. Sub daripada kesombongan. Kalau sombong masuk global. Angkuh lebih cenderung berhubungan dengan masalah harta. Kalau seseorang memiliki kelebihan harta, maka yang lebih banyak cenderung kepada angkuhnya. Angkuh itu sebagian ulama memberikan definisi adalah mengangkat dagu melebihi batasnya karena menganggap remeh orang. Ini saya rincikan definisi yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi ini, supaya kita tahu sebenarnya perbedaan dasarnya apa saja sih. Kemudian ujub. Ujub itu suka membangga-banggakan amal. Saya udah 10 kali haji. Saya udah 10 tahun ikut taklim. Saya udah 10 tahun pakai jilbab. Saya, semuanya saya. Itu ujub namanya. Masuk dalam sub bahasan sombong. Dan juga congkak. Congkak lebih cenderung kepada gerakan-gerakan tubuh yang sifatnya ya, menunjukkan kelebihan pada orang lain. Ini sifat definisi saja ya. Seperti orang kalau jalannya sengaja membunyikan sepatunya misalnya karena ingin menunjukkan kepada orang gitu kan, itu congkak. Lebih masuk kepada istilah congkak kalau bahasa kita. Saya coba ya rincikan satu persatu dari definisi ini, walaupun sebenarnya semua masuk dalam istilah sombong. Kalau kita sudah tahu, teman-teman sekalian, dari sekian banyak definisi ini, sombong dari sisi tutur kata, dari sisi tatapan mata, dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, dari sisi cara jalan, semuanya itu masuk dalam hal dosa besar, berarti tidak ada celah ya, antum untuk berbuat itu. Tidak ada celah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan orang yang sombong. Dan kira-kira, teman-teman sekalian, apa yang antum dapat dengan kesombongan? Kira-kira, kalau kita jalan dengan membunyikan sepatu kita agar menunjukkan kepada orang, misal kebetulan dia pakai sepatu laras, sepatu tentara misalnya, dia bukan tentara. Kalau orang mungkin kesehariannya pakai itu, mungkin tidak terlalu berpengaruh pada jiwanya. Tapi mungkin ada seseorang di antara kita sengaja pakai sepatu laras yang dia anggap itu adalah profesi orang lain dan itu berhubungan dengan keperkasaan misalnya, membuat akhirnya dia mengubah cara jalannya, sengaja membunyi-bunyikan sepatunya. Jadi, pertanyaannya, dapat apa dia? Apa yang dia dapatkan? Orang akan takut dengan dia? Belum tentu. Kalau memang dia ingin supaya orang lain takut, dan kalaupun orang takut, untuk apa? Bangga ke seseorang kalau orang lain takut pada dia? Apa yang mau dibanggain, teman-teman sekalian? Atau orang anggap remeh kita gara-gara justru kita sombong? Untuk apa, teman-teman sekalian? Apa yang kita dapat? Bukankah lebih baik kalau orang kita ramah dengan orang lain, lawannya kita datangkan ramah dengan orang sehingga orang suka bergaul dengan kita. Salim, salah satu ya, anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Salim ini memiliki tubuh yang sangat kekar sampai dikatakan dia menciplak tubuh kakeknya Umar bin Khattab. Waktu dia lagi haji pakai baju ihram, kelihatan tubuhnya sangat kekar. Sampai digambarkan lengannya berbentuk seperti batu, dadahnya berbentuk seperti batu yang keras, perutnya itu seperti batu-batu yang keras. Tapi kalau Salim rahimahullah ngomong, suaranya lembut sekali. Lembut sekali. Sampai dia pernah duduk di Arafah sambil membungkukkan punggungnya supaya tidak terlalu kelihatan ketinggian tubuhnya karena dia seperti kakeknya. Umar bin Khattab dikatakan cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Saking tingginya. Begitu pula dengan Salim rahimahullah. Ditanya oleh seseorang datang kepada dia mengatakan, wahai Salim, apa yang kamu makan
sampai membuat postur tubuhmu sekekar ini? Dia mengatakan, aku memakan labu yang dibuatkan menjadi sayur dan aku makannya dengan roti gandum. Hanya itu, kata orang itu. Hanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. Dia merendah, rahimahullah, dan menyebutkan makanan yang umumnya dia makan. Ada mungkin makanan-makanan yang lain yang mewah, tapi dia tidak sebutkan. Sengaja dia tidak sebutkan. Agar jangan sampai membuka pintu, ya, merasa lebih daripada orang lain. Kalau orang bertanya kepada Anda, apa yang biasa kita makan? Apa yang biasa Anda makan? Kalau umumnya kita makan misalnya nasi sama tempe, nasi sama tempe. Mungkin kita pernah makan nasi atau makanan yang mewah. Tidak perlu kita pilih, sortir di file pikiran kita, mana makanan yang paling mewah lalu kita sebutkan. Sehingga tersirat sedikit sifat sombong. Untuk apa? Enggak ada manfaatnya. Gitu kan? Maka makin kita merendah, teman-teman sekalian, maka makin baik. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi, lawannya adalah tawadu, merendah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadu' lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, terkenal orangnya lembut sekali, lembut. Kalau ngobrol orang suka berteman sama dia karena santunnya, lembutnya, sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan karena lembutnya. Satu waktu di kancah peperangan, teman-teman, di kancah jihad, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum, dan ini di kancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian. Dan memang di pasukan non muslim ini, pasukan Rum ini, keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan karena semuanya besi dari kepalanya sampai kakinya. Lalu dia memainkan pedang, yang pedang tersebut, ya, itu dikatakan dalam gambaran riwayat kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh dua orang. Besar sekali, kekar, membawa pedang ini. Lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya itu ke batu, dan batu itu bisa pecah dua, batu yang sangat besar di kancah peperangan. Kemudian teriak menantang kaum muslimin. Waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju. Melihat keadaan ini, mereka takut melihat keadaan ini. Keluar dari belakang pasukan, teman-teman sekalian, seseorang yang poster tubuhnya tidak terlalu besar, sederhana, menggunakan imamahnya ditutup semuanya, sampai masuk alisnya, tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda, sederhana, menjawab tantangan orang itu. Dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan. Biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang ini tim khusus untuk mendobrak musuh. Memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan berarti yang biasa maju ke depan. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana. Dengan gerakan-gerakan tertentu akhirnya dengan hikmah Allah SWT menang. Kalah nih orang kafir yang besar nih. Sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini. Lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan. Orang semua bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir, memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukan dibandingkan pasukan kafir. Ada satu orang yang menceritakan riwayat ini kepada kita. Dia bilang, saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini. Lalu saya ikutin dari belakang, terus sampai ke belakang pasukan. Dia sengaja ke belakang sekali, dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma. Orang itu ke belakang pohon kurma itu, sengaja supaya gak ketahuan gitu. Dia slip ke belakang, dia menyelipkan dirinya ke belakang. Lalu orang ini mengatakan, saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut. Lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cadarnya, saya menarik langsung, ya, apa yang menutup wajahnya. Ternyata waktu ditarik, dia adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama tabi'in yang masyhur, yang dikenal seperti anak rumahan gitu kan. Yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut, tapi luar biasa di kancah peperangan mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya gitu. Ini kerendahan diri, teman-teman sekalian. Untuk apa kita pamer kekuatan kita? Untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan? Hanya untuk pujian orang. Kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Enggak, sama sekali. Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu.
Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Gak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi SAW dengan kekekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi, beliau selalu merendah.